Oke teman-teman, balik lagi di channel ini, di channel Mr. Mini. Oke, di video kali ini saya bermain game. Nah, Bali Basic ya. Sesuai request aja ya, saya memainkan apa saja sesuai request. Mungkin maaf kali ini saya tidak memainkan Mini World lagi karena ya requestnya game lain ya. Ya udah saya mainkan aja. Kalau saya bilang anjir, katanya kalau saya bilang anjir, bukan sekarang ya, tapi nanti. Kalau saya bilang anjir, saya harus menyanyikan Hey Tayo ya, dari request itu dari Naufal 330. Oke, sekarang saya akan mulai. Saya baru pertama kali ini ya. Saya baru pertama kali ini saya memainkan game Bali Basic ini. Sumpah, serius saya baru pertama kali ini. Dan ketika saya lihat di YouTube ya tentang game ini itu ada gokil dan serem. Yang bikin gokilnya itu dari grafiknya dan dari karakter dari ngomongnya itu gokil menurut saya. Dan yang bikin seremnya itu jump scare-nya, guys. Jangan salah, ini jump scare-nya. Wow. Itu saya lihat di YouTube ya. Kita mulai gamenya. Bali Basic in Education and Learning. Start. Oke, story mode. Collect all 7 notebooks. Terus bawahnya endless mode. Kita ke story mode aja ya. Baru saja upload kemarin tentang game Slendrina ya. Oke, halo. Baru aja kemarinnya saya mainkan game Slendrina yang ada jumpscare-nya. Saya udah kaget ditantang lagi game ini yang ada jumpscare-nya. Kalian itu ingin membuat saya jantungan ya. Sumpah saya gak suka sama game yang ada jumpscare-nya. Anjir, tapi ini adalah request. Ya ya udah ya, terpaksa saya memainkan. Oke, saya harus mendapatkan 7 notebooks. Dan ini Bapak Baldinya ya. Ini Pak Guru atau murid biasa ya? Oke lah. Nah, ini untuk berbuka ya. Terus saya lihat di YouTube itu orang-orang kesini ya. Nah, dan mengisi matematika ini katanya gak boleh salah. Maka dari itu di sini saya tidak akan salah ya. Oke, benar semuanya. Wow. Oke, kalau salah itu katanya ya, katanya kalau salah itu si Baldinya itu yang tadi berdiri. Nah, yang ini katanya kalau ngejar itu larinya jadi cepat katanya ya, saya gak tahu. Oke, ini koin. Saya agak tahu ya sedikit-sedikit dari YouTube, saya agak tahu sedikit-sedikit dari channel lain. Kalau soal memainkan saya baru pertama kali ini, sumpah. 3. Ah, ini nih yang bikin harus salah tuh yang ini nih anjir. Langsunglah 2 aja. Tuh lihat mukanya, langsung cemberut ya. Parah. Oke. Tadi ketika saya menyelesaikan matematika yang gak jelas, itu saya tadi mengatakan anjir ya, sumpah gak kerasa anjir. Tuh anjir lagi, aduh. Saya sudah kebiasaan ya bilang anjir, aduh tantangannya ini sangat susah ya. Saya udah kebiasaan bilang anjir, jadinya saya harus menyanyikan lagu Hey Tayo. Oke lah, saya akan menyanyikannya ya. Tapi sedikit aja ya. Malu anjir kalau banyak-banyak tuh. Udah bilang anjir lagi. Sumpah. Saya udah kebiasaan bilang anjir. Alah, saya akan nyanyi ya. Hey Tayo. Dia habis kecil, bandel. Nakal ya. Dia habis kecil nakal. Udahlah, gitu aja. Oke, udahlah, gitu aja. Kenapa Tayo warna biru? Ayo tebak, kenapa
kita yuk warna biru. Karena kalau warna kuning jadi hei tai, hei tai. Aduh, oke okay, gak lucu. Oke. Okay, udahlah.